Hi guys, welcome back to Yo Ai guys. Jadi di video kali ini ada update terbaru lagi guys. Update-nya sih kompetisi antar klan ya. Nah, kita akan cek kompetisinya seperti apa guys ya. Nah, teman-teman bisa langsung update di aplikasi store ya. Nah, ini belum ada guys ya. Jadi kalau misalnya nanti kompetisi itu di sininya muncul guys, suara motor ya. Saya akan tunjukkan guys ya, saya akan tunjukkan. Bentar guys. Nah, jadi gini guys ya, ini ada poinnya juga. Jadi nanti sama kayak ini guys, sama kayak turnamen ya. Kita akan bertemu dengan klan lain. Jadi klan bertemu klan ya. Klan bertemu klan gitu. Jadi antar klan guys. Jadi hanya dua klan nanti yang akan berkompetisi. Nah, setelah itu nanti mungkin akan ada di papan peringkat ya. Jadi setiap anggota nanti akan mencari ikan yang diharuskan guys. Yang diharuskan gimana ya caranya? Kayak gini guys ya. Jadi contoh kayak tantangan tuna misalnya guys, atau apa ya namanya ya. Mana ya? Nah ini kayak gini lah ya. Oh, nggak bisa dibuka guys. Jadi ada tantangannya kayak gini guys. Saya langsung kasih contoh aja ya. White guys. Nah jadi kayak gini guys. Videonya ya. Jadi saya coba cek di klan yang lain. Di akun yang temen saya ini. Dia sudah bisa berkompetisi guys. Saya akan scroll ke bawah. Nah ini guys ya. Jadi ada biayanya. Koinnya itu 500 guys. Jadi sama kayak turnamen biasa, kita harus cari ikan yang dicantumkan di turnamennya ya. Nah, kita akan langsung aja cek guys. Nah kayak gini guys ya. Nah ini tampilannya guys. Jadi setiap anggota klan ya nanti diwajibkan untuk, atau yang berpartisipasi aja sih ya, untuk mencari bluefish. Terus untuk large tooth-nya, spot fin, porcupine fish, sama long tail tuna ya. Jadi ada 4 ikan yang mesti dicari dengan poin tertinggi ya. Seperti itu guys, jadi sama kayak turnamen biasa. Hanya saja ini tidak perorangan, tapi per clan ya. Nah ini seperti ini guys. Teman-teman bisa lihat ya, jelas ya. Itu biayanya 500 koin guys untuk masuk turnamen ini ya. Jadi kita akan berkompetisi di sini bersama clan yang lain guys. Nah, ini waktunya 5 jam guys. Seperti ini ya. Gitu. Oke, kita akan kembali lagi guys. Nah jadi gitu guys ya. Nanti turnamen antar klannya ini sama kayak turnamen biasa guys. Jadi kita harus menangkap ikan yang ukurannya lebih besar ya. Nah nanti teman-teman di klan ini itu bisa berpartisipasi semua ya. Jadi kalau misalnya pengen jadi juara, otomatis kita nggak bisa seorang diri guys. Harus kerjasama ya. Harus kerjasama antar klan kita guys. Update-nya sih seperti itu aja, nggak ada update lain ya. Saya cek nggak ada. Hanya di situ aja guys ya. Hanya untuk sebatas klan aja guys ya. Nah, nanti kalaupun ada informasi update terbaru, saya akan informasikan lagi ke teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sampai sekian dulu guys. Bila mana nanti ada kompetisi, nah, saya akan tunjukkan kompetisinya seperti apa guys ya. Sampai ketemu di next video guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Serta jangan lupa guys cari klan yang aktif ya, supaya teman-teman bisa jadi juara klan ya, atau klan kalian jadi juara guys. Oke, sampai ketemu di next video. Bye-bye.